Yang pertama berkenaan dengan minimum wage. Ialah ada yang berpendapat bahawa minimum wage ini sepatutnya RM1,800. Ada yang kata RM1,500. Tetapi kita berada dalam keadaan kesukaran kerana banyak daripada wang yang ada kepada yang sepatutnya ada digunakan untuk bayar hutang. Hutang yang besar, service of the interest pun dah begitu besar. Sebab itu kita tidak boleh tingkatkan perbelanjaan kerajaan, dan juga kita harus ingat kita sedang bersaing dengan negara-negara lain. Kalau kos kita meningkat ke terlalu tinggi, kita akan hilang competitive edge kita.